Tidak, tidak bisa begitu, Pak. Kupidio ki, Nina. Astaga. Kupidio ki. Sebuah video menampilkan aksi seorang pemulung yang mengambil barang di sebuah rumah yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian seorang tetangga dari pemilik rumah menegur pemulung tersebut. Setelah ditegur, pemulung itu mengembalikan barang-barang tersebut. Perekam video kemudian memberi peringatan kepada pemulung untuk tidak mengambil barang tanpa izin. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Barombong, Kota Makassar. Tidak, nggak bisa begitu, Pak. Kupidio ki, Nina. Astaga. Kupidio ki. Kupidio ki. Jangan datang di sini begitu. Mencuri itu namanya. Biar anu rusak, ini rumahnya orang. Tidak ada orangnya baru mau masuk begitu. Itu nanti itu kita ambil nanti itu kita cungkil rumahnya orang. Ih, kenapa Pak yang langsung masuk rumahnya orang begitu? Ih, tidak bisa, Pak. Kita harus izin dulu. Astagfirullah. Saya tidak makan.